Gini, panjang sekali dan itu udah jelas loh alat iya. musik ini asal-usulnya kira-kira dari ini mana. Ya. Ini versi serius. Versi serius. Nah, versiku yang kimi karena sing nabuh sepuh-sepuh. Hah? Kok iso tau? Sudah berumur tadi diberitakan yang nabuh udah berumur-berumur namanya Yang Kim. Yang... Nek nom, sing nabuh nom namanya Cik Kim. Ngabur. Oh, Cik Kim. Cik Kim. Oh iya bener ya. Iya masuk akal, masuk akal. Oh, aku bisa. Nyata. Mau bar ting-ting, saiki Yang Kim gendi. Wah, wes. Nah aku sing dilokir apa boleh iki mainnya lho, waduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin pemain-pemain bisa segera bersiap. Bersiap dulu, oh. sambil bersiap alatnya. Iya. Saya akan sedikit membacakan tentang Bengawan Solo. Jadi lagu yang pertama yang akan disajikan ini adalah lagu Bengawan Solo. Solohu. Solohu, hah? Solohu. Bengawan Solo diciptakan oleh Gesang pada tahun 1940 saat Gesang berumur 23 tahun. Selain terkenal di Indonesia, lagu ini merupakan lagu yang terkenal di seluruh Asia semenjak diperkenalkan oleh para tentara Jepang. Dan sejak saat itu, Bengawan Solo menjadi lagu favorit di belahan dunia. Iya. Termasuk yang akan digarap oleh teman-teman dari Campur Sayang ini. Sayang. Sayang, mesra banget ya sayang. Dan semuanya bernuansa merah-merah karena kita sedang bahagia. Iya, ada di Hari tahun Raya, Mia, tahun baru Imlek 2020. Sinan Kuaile. 2020? Hah, iya no. Eh, iya, 2000 pira toh. Sayang. Kui Masehi. Oh, Masehi ya. Imlek beda mana ya? Beda. Lali. Syukur. Ini tahunnya apa? Tahun? Tikus. Tahun tikus. Ya. Tikus, tikusnya tikus apa? Tikus? Tanah. Tikus, oh, tikus emas. Oh logam. Tikus logam. Aku mau jane wis dikandani ning lali. Gue nyat lalen kok. Wah wis. Ketoknya flash disk-mu kudu di restart. Di restart. Oke. Okay. Dan nampaknya sudah siap semuanya teman-teman dari Campur Sayang. Kita persilahkan saja ini Omek. Ya. Selamat menyaksikan. Bengawan Solo. Thank you.
yang dibawakan oleh Campur Sayang. Halo? Nerontong. Halo, cek. Okay. Halo. Ah, suaramu penak banget. Halo, Ijol piye. Kalau ditukar, pasti suaranya tambah bagus kalau yang itu. Ini faktornya faktor suara, Om. Apa ya? Oke. Okay. Itu tadi lagu yang pertama yang dipersembahkan oleh Campur Sayang. Wow. Ternyata gitu mainnya Yang yeah. Kim, baru yeah. tahu seumur-umur saya. Oh. Ding, 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 ding. Oh, iya, iya, iya. Mulai sok dolan. Kalau ingin belajar, apakah bisa? Bisa. Oh, bisa. Wow, toh. Terbuka. Ini main ini paling susah kalau kena lampu. Kamu nah. udah bisa bedake senar dan ayang-ayangnya senar lho. Oh iya. Gipi ya, Gipi. Jadi perlikur. Hanya ini pas profesional loh. Jadi bisa. Wah, kena lampu itu ayang-ayang senarnya itu bikin pusing. Iya. Yang duduk jebol gue ayang-ayang. Gerharapan. Ah. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Ya, dan setelah ini akan ada lagu yang kedua yang dipersembahkan ya. Oleh Campur Sayang. Campur Sari dan Yang Kim ini. Hmm? Ada lagu Tian Mimi. Iya, lagu ini sangat terkenal ya. Tian Mimi, apa? Oh, ganti. Dong. Udah diganti. Ya. Oke. Saya cari dulu. Oh, Sang Haidan. Ya. Di sininya belum Haidan. Diganti, nyuwun pangapunten. Ya, ini sekarang saya ganti. Set, lagu yang berikutnya adalah Sang Haidan. Lagu ini dikenal oleh hampir semua orang Cina yang memiliki usia lebih dari 30 tahun. Iya. Berarti ini, Nek, kamu usia? Saya masih 26. Oh, enggak perlu, belum kenal kamu. Belum berarti. Kenal, ya. Lagu ini berasal dari acara TV yang disebut, waduh. Yang disebut Gurupe Kuai Aku Raiso. Ini ada tulisannya, Om. Apa? Sang Haitan. Oh, Sang Haitan. Atau The Bun. Suatu acara serial TV besar Hong Kong yang pertama kali ditayangkan di TVB pada tahun 1980. Dipuji sebagai The Godfather of the East dan menelurkan dua sequel, dua remake, dan sebuah adaptasi film. Dalam film menceritakan mafia, gangster, judi, kekayaan, kecil, senang, ya. Dan susah. Ada begitu banyak aktor Cina terkenal di dalamnya seperti Chow Yun Fat. Wah, kesukaanku Chow Yun Fat. Nah, lagu ini dibawakan oleh Frank Hoi Sip. Penyanyi besar di Asia. Oke. Okay. Okay. Kita nikmati Sang Haida. Ada penyanyinya? Ada, oh iya. Ada. Oh iya. Mic-nya ditaruh sini, oh siap. Selamat menyaksikan. Thank you.
biasa sekali lagunya. Sang Haidan. Ternyata ini adalah soundtrack sebuah acara TV di China ya. Yang banyak penggemarnya dan sampai remake dan segala macam karena fansnya luar biasa. Dan memang bagus loh, dan memang bagus didengarkan itu, wah, terbawa suasana aku. Suasana? Suasana Tresno. Suasana Tresno, oh gangster. Yo kan itu kan tentang cinta, kekuasaan dan kejayaan. Kejayaan apa piembo, pokoknya itu. Setelah ini apa? Nah setelah ini lagunya apa, saya konfirmasi dulu, nek salah aku, salah nanti. Setelah ini lagunya apa? Oh ini lagu favorit banyak orang ini, saya juga suka. Ya, Liang Tai Pio Wotisin. Mbah macane bener apa ora aku iki. Wes sasae wes penting bener. Lagu ini menceritakan cinta. Wah, kalau ini jelas ini tentang cinta. Enggak usah liang-liang ngono. Wo ini. Di. Oh, enggak ada ya. Penyanyi Indonesia ini juga menyanyikan lagu tersebut seperti Agnes Monica dalam acara Imlek di Sun City Private Function Jakarta Barat. Iya, lagu menyanyikan ini, dipopulerkan oleh Teresa Teng. Teresa Teng dan Teng Lijin. Dan salah satu baitnya apa? Bacakan salah satu baitnya artinya. Nih, tapi ya pokoknya lagunya ngono kuwi lah. Na pio wotisi. Yeah, I need a dising and boom, ngono kuwi. Na. Artinya. Apal, orang ngerti. Artinya ada artinya kok. Aja tekan macam-macam to, Om. Artinya lho, artinya. Apa artinya? Oh, ini deh. Bulan mewakili hatiku. Kau bertanya padaku seberapa dalam aku mencintaimu. Seberapa besar aku mencintaimu. Perasaanku ini sungguh-sungguh. Begitu juga dengan cintaku. Wow. Berat. Wah. Santai lo Om, santai. Lagi ganti knalpot mau sore. Nyetem. Ya, dan sambil menunggu persiapan. Ya. Ini jangan lupa juga bahwa di bulan Februari Balai Sujatmoko ada banyak sekali acara dan tentunya semuanya menarik. Yang pertama ada bincang buku sejarah Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan dengan pembicara Yuel Kurnawan Raharjo MPD dari FKIP UNS dan Markus Trianto juga dari FKIP UNS pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 19.30. Dan ada diskusi launching komik Piccolo. Yang keempat, olahraga dalam gambar dan cerita, Ikatan Komikus Solo, kompilasi komik Solo, Jumat 14 Februari 2020, pukul 15.30 sampai pukul 21. Ya, dan juga ada pameran seni rupa yang sangat sayang untuk dilewatkan dengan judul Bebrayan, Tunggal Berdua, Susanto dan Siti Nur Komariah atau yang biasa dipanggil Kokom. Pembukaan pamerannya hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 19.30 WIB dan dibuka oleh Darmawan Saputra SH selaku pengurus PMS dan ada performance art dari Teddy CS dan Bilkis Binar Tamaraya. Pamerannya akan berlangsung dari tanggal 21 sampai 26 Februari 2020 pukul 9.30 sampai dengan 21.30 WIB. Kemudian ada remaja menulis cerpen dan puisi, kerjasama Bentara Budaya Solo dan Sastra Pawon. Pendamping menulis cerpen ada Yudi Herwibowo, Indah Darmastuti, Liswindio Pendikaisar. Dan pendamping menulis puisi ada Serumi Uni, Thea Amaisle, Rizka Nurleli Muslifa. Info WhatsApp, 085-730-95-5964. Sabtu 29 Februari 2020 pukul 10 sampai selesai. Dan para penonton sekalian, inilah dia sebuah lagu yang akan dipersembahkan oleh Campur Sari dan Yang Kim. Yang Tai Pio Wo Tisin. Selamat menyaksikan. Thank you.
Wah, mendengarkan lagu ini saya sampai terpaku, lali midio. Padahal wis rencana arep midio malah lali. Ya, aku saking download, terpaku. Kalau enggak sempat nonton video bisa download di YouTube. Oh iya betul, karena live streaming di Balai Sujat Moko, Solo. Kabari dan saudara yang ada di Yunan mungkin, atau iya, di Wuhan. Waduh, itu lagi terinfeksi untuk virus corona. Untuk menonton di channel YouTube Balai Sujat Moko, ada yang campur sayang. Betul, okay. Dan nanti kalau misalnya moto ya, ngefoto dan mau diupload di Instagram, silahkan mention juga Bentara Budaya Solo. Okay. Dan wah, kita nonton campur sayang. Kalau sambil makan tahu petis ke Prabon, enak tenang. Enak tenang. Apa kita tahu petis ke Prabon? Tahu petis ke Prabon itu tahu dipotong kecil-kecil. Hmm. Biasanya kan kalau tahu petis itu gede-gede potongannya. Kalau ini itu kecil-kecil, tuh tinggal dicocol, celek langsung les. Enak banget. Namanya juga coldul. Iya, coldul. Cocol dulu. Cocol dulu. Ini baru tahu mini cocol. Teman serius saat santai. Boleh bisa ini mau minta yang small, medium, large. Petisnya original atau petis yang pedas. Okay. Enak banget loh ini. Wah, sumpah tenan. Mau dicoba? Kalau lewat ke Prabon silakan mampir. Mampir, boleh itu di kiri jalan. Kan ke Prabon itu satu arah ya toh, di kiri jalan itu pokoknya cedak kono lah wis. Cedak kono. Kalau ditembungi wonge gegegegek ya itu. Wes pokoknya wonge ganteng gede dhuwur. Nenek ngomongnya sih. Wah. Mas, dirimu tuh salah banget pas aku nge-MC mbok kei tahu petis ke Prabon. Oh. Ya tak maem ya toh. Ya wes bariki. Salah banget. Oke. Terima kasih Mas Coldul. Iya, Mas Coldul terima kasih ya, Mas. Ya, dan berikut akan tampil lagu. Iya, akan ada lagu. Nah, ini harus ditanyakan dulu. Oh, Sing ya. Sing. Betulkah ini lagunya Sing? Oh iya betul, okay. Lagunya Sing. Atau Subaru. Lagu ini ditulis oleh Tanimura Shinji. Shinji. Lahir 11 Desember 48 di Osaka. Dari Jepang pada tahun 1980. Lagu ini menjadi sangat populer di Asia, terutama versi Cina yang disebut Sing atau Bintang. Yang dinyanyikan oleh Teresa Teng. Pada 1980 ya, tapi di Wikipedia itu menyatakan tahun 1987, tapi yang sebetulnya itu adalah tahun 1980. Ia menulis karya terkenalnya yang berjudul Subaru dan menyebutkan bahwa inspirasinya berasal dari kunjungannya ke Heilongjiang di Cina. Sejak itu ia secara aktif terlibat dalam mengorganisir pertunjukan untuk mempromosikan hubungan Tiongkok-Jepang. Termasuk undangan oleh pemerintah Jepang dan Cina untuk berorganisasi dan tampil pada peringatan 30 tahun untuk merayakan hubungan Tiongkok-Jepang. Iya. Pada tahun 2003 ia mengadakan Bantu Cina Menyingkirkan SARS konser musik dan menyumbangkan semua 15,34 juta yen yang diperoleh dari konser itu kepada masyarakat Palang Merah Cina untuk membantu dalam upaya mereka memerangi SARS. Jadi ini memang lagu sejarahnya kental sekali, ada peristiwa di baliknya, ada tragedi, tapi pastinya akan digarap secara indah oleh teman-teman dari Campur Sayang. Kita nikmati Subaru atau Sing.
Ini tadi lagu yang berjudul Sing atau Subaru. Dipersembahkan oleh masih bersama Campursari Yang Kim. Indah sekali lagunya. Dan ini adalah saatnya. Sesi jamming. Ya, adalah sesi jamming bersama para penonton. Jadi kami persilakan untuk menunjukkan aksinya. Siapa tahu jebol diam-diam bisa main Yang Kim, ya toh. Angel banget. Ngerti-ngerti iso main keyboard, kayak mau menang-meneng. Ya langsung aja bisa jamming lagunya, boleh apapun ya. Orang jamming-nya itu mau nyanyi Campursari. Jadi Yang Kim istirahat. Yang lain yang istirahat dulu. Dan Yang Kim istirahat. Tak kira ini sama jamming bersama penonton. Ya nanti ada sesi. Lagi. Oke. Dan tadi sempat ada informasi bahwa acara ini campur sayang ini juga menjadi salah satu yang dilombakan dalam foto Imlek ya. Jadi perlombaan foto Imlek yang diselenggarakan oleh Himpunan Seni Foto Bengawan. Dan syarat ketentuannya silakan dilihat di @hsb_solo untuk bisa melihat ketentuannya, dan itu masih sampai 10 Februari. Masih banyak slotnya, jadi silakan foto cekrek langsung kirimkan saja, sopo ngerti berkah ya toh. Ini adalah mungkin angpau Imlek ini, itu bisa jadi angpau Imlek. Oke, sekarang ke Campursari. Langsung saja ini, berarti ya. Ini sudah siap masnya. Lagi dum-duman snack. Wah, dum-duman snack. itu memberikan ini toh angpau. Lagu. Angpau. Orang. Sak lembar. Isinya chord kabeh, tulisan toh. A, B, C, D, F, G, lah. Ya, yang pertama akan hadir lagu dari Kawulo Alit. Centir Lengopotro. Wah, ngerti? Centir Lengopotro. Warungnya dibuka biak. Ya ora rumongso. Monggo yang akan tampil silakan. Dari PMS siapa ini? Oh Pak Teguh. Pak Teguh. Wah udah sering ini kalau ini lihat Pak Teguh. Pak Teguh ya MC handal loh. Lagi, betul. Zaman aku di SMA. Sekarang udah pindah generasi ya Pak. Monggo Pak Teguh. Monggo Pak Teguh bisa. Oke. Oh langsung, oke. Marilah kita saksikan bersama, inilah dia Campursari. Yang dengan lagu Sendir Lengo Potro. Warungnya dibuka ya, ditoto sendok cangkire, cangkir mute panas kepu, mancanya wedang rondene, peteng remeng-remeng, ayu-ayu pelayane. Aduh, kau bemo pikirku. Sendok cangkire
Kami sangat bahagia sekali, ini divisi campur sari digabung dengan Yang Kim. Yang namanya adalah campur sayang. What is the meaning of campur sayang? Bahasa Inggris ini. Dan bahasa Inggris ini juarane. Terima kasih. Sekarang iki keponakan saya. Masih duduk di SMKI kelas 3. Namanya cukup enak didengar. Nuneng Wijayanto. Akan kami tampilnya. Inilah menungsa. Inilah orangnya. Nuneng, ayo nak, gini. Ya, lagu yang ngetren, sebuah lagu Nick Carey. Kangen Nick Carey. Pine bengi iki. Ya aku lho. Ayo gini. Aduh ayo nenek. Saya di bawah apa di atas? Oh di atas. Sekali-sekali di atas. Biasanya saya di bawah. Ini ada tim pengembira dari PMS. Mami-mami cantik ya. Ini tadi yang milihnya lagu siapa Pak? Yang milihnya saya lagu Nick Carey siapa Pak? Oh dari Solo Tiga, iya. Keterangannya jelas ya Pak? Iya. Jelas. Iya spesial ada sobat-sobat kangen Nick Carey. Ada yang bisa? Maaf loh ya saya di atas ya, sebenarnya gak enak.
sebuah lagu yang cantik dari Didi Kempot. Dori, Nick Carey. Ini ada surat yang masuk dari penonton. Pak, saya mau tahu. Ini, pemimpinnya siapa? Ya, akan kami kenalkan. Pemimpin dari divisi campursari itu Mbak Siven. Go Siven. Mbak Anu, kon nyanyi loh, nyerelek toh. Kayak kancane ya, kon nyanyi. Ayah, akan kami aturi supaya meriah. Ya, akan kami panggilkan seorang penyanyi serba bisa, namanya cantik sekali, secantik orangnya, Mbak Siven. Monggo Mbak Siven, Aipia, monggo. Percangkeman. Pak, kamu opo iki? Lagu Cina juga dapat. Lah wong saya itu opo-opo iso. Lagu Cina pinter. Lah ini upamane ya. Repet-repet rada peteng. Apa iku kuwi? Repet-repet rada peteng. Limang wat.
atau lima kuat ini repet-repet toh. Tangannya berdarah, tangannya ngetok ke getih, nyampluk seng. Ayo nyampluk, ayo ra berdarah. Kebanjiran apa pak? Kebanjiran mancik tong. Ya, masalah Cina inilah. Akan kami hadirkan sebuah lagu China. Lagu ini diciptakan oleh seorang yang termasuk dalam pencak dan silat. Dari ini akan kami hadirkan dari Cina. Lagu Cina masalah panganan atau masakan. Panganan atau masakan. Ojo diringi lho, mudak kleru lho. Panganan atau masakan. Dengan nada dasar C. Lagu Cina masalah panganan atau masakan. Martabak bakmi bakpia hongkoe bergedel bakmi mi uncap jahe rosoles sosis tongseng. Ojo diringi ndak kleru. Rica-rica kirik. Catet aku yang ngono tenan. Puyuhai tengkleng. Siau mebawan gado-gado. Masalah panganan no. Suwe ke bakso jadah balado. Tau tako wa tau co. Dipangan bareng cangkeme mecoco. Iki dari saya, dari punggawan Mas Hartono, minta lagu Jambu Alas. Ya. Yeah. Akan kami hadirkan sebuah lagu Jambu Alas bersama keponakan saya. Mike si jengkas so kai kai kai. Ding 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 dong ding dong ding dong yo. Ayo nak. SMK yo kelas telu gede nih semene. Wah, gurune jare. SMKI. SMKI ya om. Tak cap lo om kira gak nom sece. Lati meriki. Ya kontel ini ya. Gini. Jejer karo Pak Dini gini. Ampun goyangnya banter-banter gak boyoan. Tenang itu. Katanya deh ya samurat barang. Sayangnya we tuwe pucuk.
Jam bersama Campur Sari. Ada Pak Teguh dan Pak Nuning, betul ya? Iya. Suaranya indah, baru kelas 3 SMA. SMA yang apa? SMA? Sampun mana aki. Ya, ini akan dilanjutkan lagu-lagu bersama Campur Sari Yang Game. Sudah bersiap tadi istirahatnya? Cukup kayaknya. Cukup, modonya enggak iya. Apa? Doanya enggak i. Oh iya, betul. Iya. Melu enggak yang ke. Semangat. Dan kami bacakan lagi dari Balai Sosial Moko di Bentara Budaya Solo. Ada Bincang Buku Sejarah, Bandit dan Pejuang di Simpang Pengawan. Pembicara Yul Kurniawan Raharjo dari FKBUNS. Markus Trianto dari FKBUNS. Jumat 7 Februari 2020 pukul 19.30. Dan juga ada diskusi dan launching komik Piccolo yang keempat, olahraga dalam gambar dan cerita dari Ikatan Komikus Solo, kompilasi komik Solo, hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 15.30 sampai pukul 21 WIB. Pameran seni rupa Bebrayan tunggal berdua. Susanto dan Siti Nur Komariah atau Kokom. Pembukaan pameran Kamis 20 Februari 2020 pukul 19.30 dibuka oleh Darmawan Saputra SH selaku pengurus PMS. Dan ada performing art dari Teddy CS Bilkis Binar Tamaraya. Pameran berlangsung 21 sampai 26 Februari
2020 pukul 9.30 sampai pukul 21.30. Dan juga masih ada remaja menulis cerpen dan puisi kerjasama Bentara Budaya Solo dan juga Sastra Pawon. Dengan pendamping penulis cerpen ada Yudi Herwibowo, Indah Darmastuti, dan Liswindio Apendi Cesar. Dan ada juga pendamping menulis puisi ada Mbak Seruni Uni, kemudian Thea Arnaisle, dan Rizka Nurlaili Mu'alifa. Yang mau mengikuti silahkan untuk bisa me-WhatsApp nomor ini 085730 95564 dengan Iva, atau mungkin bisa DM langsung di @bentarabudayasolo dan @diskusikecilpawon. Dan acaranya akan berlangsung hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 10 WIB sampai selesai. Dan ya, berikutnya ada? Berikutnya ini ada lagu Tian Ling Papu dari Campursari Yang Kim. Iya, ini tentang jurus silat naga langit. Langit, wah jurus silat naga langit. Apa nanti ada yang mau? Mau praktek? Silat ini wushu. Kok ini digul sansak nih? Ya, jodong. Aku sudah kebal dari segala kesakitan loh ini. Sake tenang. Sake, madu dada ke samsat ya ampun. Oke langsung saja nampaknya sudah bersiap. Inilah dia. Tian Ling Papu. Tian Ling Papu, selamat menyaksikan. Thank you.
tadi lagu repertoar Tien Ling Papu yang sudah dipersembahkan oleh Campur Sayang. Jurus silat naga langit. Iya. Makin malam makin sayang. Wah, nonton Campur Sayang makin malam makin sayang. Makin sayang. Makin campur piye? Makin sayang. Oke. Karena musik-musiknya itu kalau musik-musik yang Cina-Cina begini tuh rasanya tuh romantis-romantis. Romantis pilih. Karo mangan terutama. Hah? Kesannya resto no kesannya. Oh iya bener. Wah, dipikir iki ben-benan kafe. Yo enggak toh ya. Yo mas santai we. Dan apa namanya berasa kayak nonton itu loh. Apa? Apa? Pangeran Tian Feng loh. Neng langit karo sapa jenenge? Siapa om namanya om? Aku lali yo. Yang itu loh ceweknya itu loh. Alah lali atau aku jenenge? Adik Chang Er. Nah, Chang Er. Bener. Berasa kayak mabur-mabur. Cinta deritanya. Cinta gitu. Hah? Ya, cinta deritanya tiada akhir. Sakenan. Dan untuk selanjutnya ini masih ada repertoar berikutnya. Iya. Itien Tulung Ci. Itien Tulung Ci. Oh, film silat yang artinya apa itu? To Liong To. Hah? Golok pembunuh naga. Oh, To Liong To. Wah, senangannya ibuku. Tio Buki. Iya, Tio Buki. Betul. Okay. Saya juga pernah nonton. Ya. Tapi lali. Pokoknya kuilah To Liong To. Iya. Wah, ini memang lagu-lagu yang masterpiece ya. Yang dibawakan pada malam hari ini khusus bagi penonton yang ada di Bentara Budaya. Maupun dimanapun ada berada yang menonton lewat YouTube. Betul. Betul. Okay. Live streaming di Balai Sujat Moko, Solo. Oke, kita nikmati. Itien Tu Lung Ci. Thank you.
Liong To. Dan setelah ini masih akan ada repertoire berikutnya. Dan ini. Oh, ini tadi lagu yang belum Tien jadi di. Tien Mimi. Iya. Tien Mimi. Jainali. Uwi saire. Nek ra kleru. Tien Mimi. Lagu Mandarin yang terkenal sebenarnya berasal dari lain lagu dengan Dayung Sampan ya. Ya. Ada Dayung Sampan. Dan ini tulisan ini, ringkasan ini juga hasil dari pencariannya Mas Frans Hartono, kuratornya Bentar Budaya. Tian Mimi atau lagu Mandarin yang terkenal sebenarnya berasal dari lain lagu dengan Dayung Sampan. Iya. Di sejumlah unggahan di YouTube pada lagu tersebut dicantumkan keterangan Indonesian Folk Song. Oh, tetapi ada pula yang mencantumkan keterangan sebagai Singaporean Folk Song. Dari sumber lain, Dayung Sampan tercatat sebagai lagu dalam film Aloha, produksi Malay Film Production atau MPF tahun 1950 yang dibintangi aktor tenar Malaysia, P. Ramlee. Pada catatan produksinya, Dayung Sampan tertera sebagai lagu gubahan Usman Ahmad, warga Singapura yang orang tuanya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Makanya itu sering disebutkan Indonesian Folk Song. Begitu ceritanya. Oke, daripada penasaran langsung saja akan kita saksikan. Bersama kita nikmati lagu berjudul Tian Mimi.
Oke. Itulah tadi lagu Ten Mimi. Oh, ternyata setelah mendengarkan lagunya familiar juga ya. Iya, lagu ini sangat terkenal. Iya, sangat terkenal. Tapi kalau dengar judulnya mungkin pas tahu judulnya apa toh Ten Mimi, tapi setelah dengar oh Tien ternyata lagunya. Ya oke, dan ternyata sampailah kita pada penghujung. Belum, masih ada lagi kok. Lah iya, kan satu lagu. Sampai pada penghujung. Belum penghujung. Penghujungnya setelah lagunya selesai baru penghujung. Oh iya wes, gitu ya gak apa-apa. Ya. Kan maksudnya lagu penutup. Lagu penutup lain lagi. Oh lain lagi. Lagi. Beda lagi? Beda lagi. Ada lagi? Ada lagi. Oh iya oke, sip. Oh F. Kayak apa nyanyi ya? Oke, yang akan tampil berikutnya adalah nomor lagu 8. Jangkrik Genggong. Iya, Jangkrik Genggong. Terakhir, oh iya bener toh terakhir. Ragil. Terakhir ini. Lagu ini belum diketahui penciptanya, jadi dilombakan. Cari siapa penciptanya, nanti dikirim ke @BentaraBriaSolo. Kok angil ya? Suruh menelusuri. Lah iya lagi belum ketemu penciptanya. Emang itu kalau ada di YouTube biasanya ciptaan NN gitu. Oh. No name. Waktu ini megang gulai. Lagu ini dikatakan berasal dari Jawa Tengah. Betul, dan lagu ini dipopulerkan the one and only Waljina. Bahkan lagu ini dinobatkan sebagai lagu rakyat. Dan dari semua genre musik, lagu ini sangat mudah diaransemen. Inilah dia. Jangkrik Genggong.
dari perkumpulan masyarakat Surakarta. Mari kita berfoto bersama dengan para pendukung seluruhnya. Ya, dari Bentara Budaya Balai Sujatmoko, juga dari PMS. Kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Dari SMKI tadi, monggo. Ya, Pak Teguh, Mbak Nuning. Dan semuanya mungkin kita bisa bersama-sama berfoto sambil bersukaria, masih dalam rangka Bu Bambang, jangan dulu dulu, Bu, foto dulu. Sebelum di upload foto dulu. Dulu. Ya. Bu, foto dulu. Oh, mungkin maksudnya mau menaruh tas. Mau di-upload. Iya, foto. Dan tiba rasanya kita undur diri. Iya, dan kita kami pamit. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan di acara yang kami bawakan tadi. Betul sekali, dan iya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya tentunya di bulan Februari bersama Balai Sujatmoko yang super ceria. Oke. Dadah. Oke, sekian. Selamat malam. Selamat malam.